Ini ada di toko, saya sudah habis beli. Terima kasih penjualnya. Ayo jalan kita lagi, coba kita beli-beli. Uka-uka. Sudah rame jamaahnya. Ini jamaahnya sudah boleh keluar kayaknya ini. Ada sudah, ayo balik ah. Balik. Nah. Pak, nih kan. Mau lihat. Oh, jamaahnya banyak. Jamaahnya. Oh, tas. Banyak ya. Toko-toko terbanyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, iya. Ya. Ini adalan. Oh. Apa kabar? Malaysia. Malaysia Indonesia. 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 Apa kabar? Sehat. Live. Enggak live. Untuk teman-teman yang ada di atas bisa langsung menuju toko apa nih? Ini Muhammad toko. Madinah. Ah, lihat toko dulu. Nama. Tokonya ada di pojok, kalau mau belanja ke sini. Kalau mau belanja di sini. Barang-barang. Tokonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nikah kula be cakanca. Saya dan teman-teman sudah ada di Masjidil Nabawi. Nikah masjid dah. Tapi kula saya masih belum bisa masuk ke dalam karena masih masih masa isolasi. Peran bisa lihat dari jarak jauh itu Masjid Nabawinya. Ini pelantaran Masjid Nabawi. Ini para muslimin datang untuk ke masjid suci yang ada di Madinah. Ini masjidnya, salah satu Masjid Nabawi. Hotelnya mungkin cuma dekat dari hotel saya ke ini 50 meter hotelnya dari hotel saya ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah saya sudah bisa melihat dengan langsung pelantaran Masjid Nabawi. Lantaran Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Insyaallah besok saya bisa ke sana. Alhamdulillah.
alihkan. Alhamdulillah Masjid Nabawi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bisa wudhu di Masjid Nabawi dengan hari pertama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa lancarkan tiap hari kita bisa memasuki kota Madinah dengan selamat dan mukarramah. Saya akan berwudhu hari pertama saya masuk di Masjid Nabawi. Syukur alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Oh, makan. Masyaallah. Ayo. Ayo makan eshabi. Berkah wisata Zamzam. Monggo, Pak. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Tore, Pak. Telur unta. Benih telur unta nih, Kak. Dicara apa mata? Hah? Oke, selamat malam. Ini kita lagi makan nasi kebuli khas masakan Arab, daging unta. Alhamdulillah rasanya seperti masakan Indonesia. Nasi kebulinya kalau di Arab itu ininya panjang-panjang ya, apa namanya, nih berasnya panjang-panjang. Kalau beras Arab memang panjang-panjang, nggak tahu kenapa berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ini daging unta rasanya hampir sama dengan rasanya daging sapi, hampir sama, tapi agak gurih kalau dagingnya unta. Ke badan rasanya agak hangat. Begitu ini akan yang dari Arab asli. Oke, terima kasih, itu aja guys. Assalamualaikum. Panggilan sholat asar. Mau sholat asar. Ayo cepet pak. Ayo lebih kenceng. Kita mau sholat asar di Masjid Nabawi. Ini adalah proses perbaikan payung di Masjid Nabawi. Ini lagi diperbaiki ya di Masjid Nabawi, seperti itu lagi diperbaiki di Masjid Nabawi payungnya lagi diperbaiki seperti itu Nabawi. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari PT Berkah Zamzam Wisata sedang melaksanakan kegiatan Jum'ah Barokah, yaitu sedekah. Masya Allah. Ayo Mas Andi, ayo semangat. Abah Sobirin, semangat. Salah satu kegiatan kami dari PT Berkah Zamzam Wisata
pemberangkatan tanggal 1 Maret 2022 di depan Masjid Nabawi setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat. Masya Allah. Masya Allah. Ayo Pak Sobirin. Berkah-berkah Zam-Zam Wisata. Sehat nggih, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian unik ya teman-teman. Saya dengan Mbah boleh masuk, yang lain tidak boleh masuk. Tapi boleh sudah masuk. Iya. Kejadian unik tadi. Saya tidak, saya masuk berdua dengan Mbah diizinkan, ada rombongan ditahan semua di belakang. Saya enggak tahu ada. Okay. Ini kondisinya malam-malam. Saya sekitar di sini sudah jam 9 setengah 10 sudah di sini, setengah 10. Kalau di Indonesia sudah setengah 2 kalau di Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Itu sekilas tadi kejadian aneh. Saya berdua bisa masuk tanpa ada cegatan dan teman-teman di belakang dicegat semua. Saya kurang tahu ada apa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menuju di Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Wasid. Hari ini saya akan berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh, karena rangkaian sesuatu yang ada di Madinah sudah selesai di Madinah. Jadi kita akan lanjut ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, sebelum kita berangkat ke kota Mekah, di Madinah kita harus sudah mandi ihram untuk memakai ihram dan memakai baju ihram seperti itu. Dan itu kita akan ambil mikot di kota Mekah di Masjid Bir Ali seperti itu. Oke. Okay. Sebelumnya saya sudah mandi. Sudah bersih. Kalau niatnya gampang aja, seperti ada di buku itu dibaca dan membersihkan semua yang kita harus bersihkan, mulai dari janggut, kumis dan sebagainya kita bersihkan sampai bawah-bawah. Barang yang kira-kira paling lebar. Oke. Baju. Di sini saya akan coba memperagakan cara pemakaian kain ihram ya. Kain ihram itu saya beberapa kali melihat ada yang seperti di Indonesia dan ada yang seperti di Malaysia. Saya buat dua cara pemakaian baju ihram seperti itu. Atau tak tambah satu lagi cara, untuk yang dua cara ini biasanya memakai sabuk seperti ini. Memakai sabuk seperti ini. Dan bisa aja juga tidak memakai sabuk. Bapak haji ini tidak memakai sabuk. Nah, sedangkan bapak yang di sebelah ini memakai sabuk. Sabuknya ada seperti itu. Sama-sama kuat. Yang terpenting pada waktu kita sholat jangan sampai lepas seperti itu. Ya. Ini kita di kamar hotel di Madinah.
di Zawar, Hotel Zawar, seperti itu ya. Oke, lanjut cara pemakaian baju. Sudah ya. Kita tinggal ambil baju ihromnya yang panjang seperti ini. Sebentar, saya cari tempat yang bagus. Nanti nggak ada apa? Kita lupa. Aman? Oke, sudah lebar ya. Ini cara yang dipakai kebanyakan orang Indonesia. Tekan. Apa ini udah dekat ini nyamari? Oh ini nggak enak nih pak. Kembali jam-jam mah. Oh, ya ya teman. Sampai jangan jam-jam. Lupa kalau kita naik dari salah satu lift driver, ya, pasti kita pastikan ininya ya. Saya naik dari Zamzam. Berkas Zamzam. HP kalau yang lain kan. Kenapa kalau HP-nya di dalam aja? Kenapa? HP-nya di dalam aja. Lebih aman. Kan ini ada tutupnya. Saran saya gini daripada hilang. Nah, ini seperti ini. Seperti kita memakai. Kecuali pas cek butuhnya sarung, dia tak taruh sini. Kan enggak ada. Lihat ya sini. Apa lagi dia? Sarung kan lihat-lihat gini ngadep gini. Bungkar, masukkan itu. Bahaya nih. Jangan seperti saya lain dengan itu. Tak masukkan. Oke. Ya. Ada di bawah ya. Dompetnya juga masuk sini. Bentar. Enggak bahaya dong berarti. Enggak ada. Oke. Lanjut ya. Ini iya lebih aman. Kalau ini cara yang lebih aman kan banyak dipakai di Indonesia. Video. Jadi seperti ini. Betul ya. Jadi. Nah, udah masuk dah. Enggak, jangan ada apa-apa ini gini, ya. Masukkan. Nah, kan lebih aman ini, seperti ini. Ini. Alhamdulillah ini seperti ini. Sertin. Nah, wis aman. Alhamdulillah ini hasilnya. Apa untuk tinggi di sini? Karena kita biar enggak kelihatan ketika kita Allah Akbar, kita enggak kelihatan seperti itu. Ini jangan lupa. Jadi ini kelimpian sama. Cara-cara lomba ini, kalau punya keke, taruh langsung dulu. Kalau enggak, ini kita taruh dulu, tujuannya itu. Tidak jadi dah. Seperti ini. Nah, untuk apa? Biar kencang ketika kita duduk untuk sholat. Jadi nggak terbuka. Seperti ini. Nggak kelihatan. Seperti itu toh? Kelihatan. Oke. Seperti itu. Biar kelihatan auratnya. Kita seperti itu. Tidak usah di dalam deh ya. Sandal taruh di belakang kita aja deh. Kamu bawa? Apa? Cuma yang sandal. Ada. Hah? Ada. Sholat di luar aja dah. Sholat di payung ya. Tinggal kita pakai kain yang ada di atas. Sebelumnya jangan lupa ya untuk memastikan kita sesuai dengan yang ada seperti ini. Oke. Sudah ya. Jam 11 lewat. Taruh sini. Iya, kan di sini. Tapi kan enggak. Mungkin pasin lo kok nunggu. Seperti ini. Benar dia yang ini ya, apa-apa ya. Sampai masih belum. Jadi kalau sudah dibirani sampai tidak boleh. Sudah niat tuh. Tak dilepok ni gunung kena angin kerana gini. Iya. Sekatungus. Iya.
masukkan ke dalam. Masa mau bawa tas ke sana? Mau bawa tas? Tas yang kiri dong. Ya langsung dibawa ke sana. Oh iya. Yang diikat di belakang. Oke, itu cara pakai kain Irham. Nanti saya jelaskan fotonya lagi ya. Sementara itu dulu, saya ingin pakai baju Ihramnya dulu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah mungkin terbenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Irati hasanah. Al-Abrar. Ya Aziz. Ya Ghaffar. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenar. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Ghaffar. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah
Bil alil adim walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata billahil alil adim anallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haula wala quwata illa billahil alil adim ham la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi, saya sudah habis selesai tawaf ya dengan keindahan Masjidil Haram. Nanti saya tangan ya bagi teman-teman, saya doakan segera datang ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Insyaallah rasa yang nikmat akan dirasakan di sini. Ya kan? Itu adalah Ka'bah Al-Mukarromah. Alhamdulillah, 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 subhanallah. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan sebanyak 3 kali bersama teman-teman. Nah, saya ada di lurusnya Hajar Aswad. Hajar Aswadnya kita. Seperti itu. Ini teman-teman. Ini Bapak Bapak Nali, Bapak Katerlana, Bapak Nafid. Pak Afid, Kapten Taretan Sedaja, Kapi, Taretan Sedaja dari Zamzam, alhamdulillah selesai. Bapak-bapak, alhamdulillah, alhamdulillah selesai. Bapak-bapak juga, semua, alhamdulillah, 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 alhamdulillah sudah selesai semua. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah selesai kita tawaf sebanyak 7 kali tadi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah bah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oke, kan dia foto empat. Kamu asalkan saya, kamu di, kan je. Atukan je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak TL-nya kita dan Bapak Aziz Sobirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata tatawal muluk. La syarika lak, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata tatawal muluk. La syarika lak, labbaik. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik. Yang di sini, yang lurusnya tangan saya ini adalah Hajar Aswad. Yang di sebelah itu pintu. Yang di pojok di sebelah sana adalah
rukun Yamani. Ketika kita ada di depan, kita harus angkat tangan dan membaca doa. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tawaf bersama-sama. Seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada hamba dan keluarga hamba ya Allah. Semoga hamba bisa melaksanakan ibadah ini bersama keluarga hamba, istri hamba, anak-anak hamba, orang tua hamba ke depannya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya doakan untuk teman-teman semua dapat melaksanakan ibadah umroh atau haji segera. Semoga teman-teman semua dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim maliki yaumiddin ya rabbi arfa'ni lina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi mau melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berbanyak membaca bismillah, bismillah, alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nanti kalau sa'in jawabannya bentar apa? Pokoknya fokus ya. Enggak usah banyak ngomong. Dekiwangkan cara tanya Dina.
ini menang waktu saatnya. Bismillah. Baca saya ke Andi pun apa saya ke Andi baca tore. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di setiap sudut Masjid Haram ada air zam-zam yang disediakan oleh tugas di Masjid Haram. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita akan memulai start dari Safa ya. Safa, start Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, lantainya dingin sekali ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini state, Pak. State. State. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Auzani ada asyai ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah makan kembali. Alhamdulillah. Bapak YouTube sarapan. Ini lagi makan. Alhamdulillah Alhamdulillah makanannya makanan khas Indonesia ya. Ada telur. OTOT. Kalau orang Bondowoso itu Hongkong. OTOT kalau bahasa Jawanya seperti itu. Ada kerupuk, ada telur. Ada nasi pecel sama sambel. Alhamdulillah. Dan minuman sama di situ juga, sama menunya juga sama-sama semua OTOT. OTOT nasi pecel dan alhamdulillah juga ada teh. Ada jeruk. Wah, rotinya. Saya mau beli roti. Saya mau beli roti juga. Ada roti juga. Kok ada helai? Kita ambil ini dulu. Guys, ketemu lagi. Jodohnya berarti di sini. Oh. Ada ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita buat lagi buat susu. Susu unta ini. Ininya susu unta. Entah. Teh, kita kopi.
panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah sudah pada datang semua untuk makan. Alhamdulillah pada hari ini menunya menu Indonesia banget. Oke. Oke. Alhamdulillah. Kapan? Iku lagi pulang nggak boleh. Assalamualaikum. Ah? Duaan? Oh, keng. Kulo roti sampai kamar nih kan? Begini. Bon, anja. Ini kambah-mbah ada makan menu-menu Indonesia ini. Beda pecel, beda OTOT katanya. Mencari Madura do Hong Kong. Kenapa? Kalau kau beterong, bah, mien mana yang akan bon? Bah, mengakan apa boleh? Oke. Okay. Aja maaf lagi makan. Saya mau buat kopi lagi, buat teh lagi. Oke, okay, sampai di sini saja. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cak Wasit. Jangan lupa ya untuk teman-teman untuk like dan subscribe channel saya agar kedepannya untuk berkembang lagi. Kita bisa melihat merpati-merpati yang ada di Masjidil Haram ya. Ini biasanya yang tower yang biasanya kita lihat ya di foto-foto dan sebagainya. Ini ada di sini ini merpati-merpatinya seperti itu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapat air dan hotel. Alhamdulillah. Kita bisa isi nanti untuk air zam-zam di Madinah. Kota Agung Kota Makkah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar ini menangis. Kota Makkah ada di bergunung-gunung ya, gunung-gunungnya yang. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Rasulullah juga terbangun. Karena apa? Karena tetesan air mata sahabat Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah. Sehingga Rasulullah terbangun, ya sahabatku ada apa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya, Rasulullah maafkan saya sambil menangis. Rata-rata gunungnya adalah gunung berbatu di Arab Saudi. Menangis dan minta maaf. Sedangkan tadi sahabat Sayyidina Abu Bakar ini sambil mendengarkan penjelasan dari mutawif terkait Jabal Syur. Membangunkan Rasulullah takut Rasulullah terbangun dari tidurnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya sahabatku, kenapa engkau menangis?
sahabat saya bin Abu Bakar, kota Tandus. Menjawab Rasulullah, maafkan saya, alhamdulillah. Kalau kita tahu di daerah pegunungan, biasanya kalau di Bondowoso, kita tahu agar, kalau daerah pelosok, pelosok pegunungan. Tetapi biasanya kalau di pegunungan, meskipun gunung, bisa airnya masih banyak air. Kalau di sini kayaknya enggak ada. Kalajengking dalam riwayat digigit kalajengking Bapak Ibu. Maka dari itu Rasulullah diminta Rasulullah berdoa dan dikasih ini apa namanya? Ia di atasnya. Nah, baru oleh Rasulullah ditaruh di kakinya Sayyidina Abu Bakar dan alhamdulillah seketika langsung seorang nabi, seorang nabi yang sudah dijaminkan surga itu masih berjuang mati-matian. Duh, masih berjuang mati-matian demi ini. Alhamdulillah kita lihat kota-kota sudah mulai hijau. Kok saya gitu-gitu? Jangan, ya. Tingkatkan rasa syukur kita, ya. Tingkatkan rasa syukur kita. Karena tidak semuanya bisa dibanding datang. Kalau di Arab tidak ada sepeda motor ya. Jarang ada sepeda motor. Rata-rata semua memakai mobil. Rata-rata mayoritas menggunakan mobil seperti itu. Kepada kita sekalian. Amin Allahumma. Amin. Ini sebelah kanan namanya Universitas Ummul Qura. Ya. Ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia. Kemarin waktu belum pandemi syaratnya itu termasuk bisa Universitas Ummul Qura. Bisa Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Salah satu syaratnya itu tahfidz 5 juz ya. Ini 5 juz syaratnya. Di sini siapa yang mau masuk di mana di universitas ini itu harus bisa 1000 rial. Syaratnya pertama itu harus 1000 rial. Hafal 5 juz. Ini namanya Universitas Ummul Qura. Bapak Ibu kalau mau kuliah enggak apa-apa nanti saya daftarkan ya. Ya, mama, ayo yang mau daftar. Senyum. Ayo yang mau daftar. Itu ada universitas. Pulang ke Indonesia haji. Oke, itu kondisi kotanya ya. Haji besarnya kapan? Kalau haji besarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba lihat barang-barang yang ada di sini ya, di Jabal Rahmah seperti itu. Barang-barangnya ya ada tasbih, ada barang-barang lain. Tasbih rata-rata banyak ya. Alhamdulillah. Di Jabal Rahmah seperti itu ada jam juga di atas, di bawah juga ada yang jual-jual juga. Ini juga Mas keluar. Ada cincin seperti itu, ada gantungan, ada tasbih. Rata-rata penjualannya ada tasbih seperti itu. Seperti itu ada tasbih. Ada tasbih. Rata-rata jual tasbih. Di sini juga 50 ya Haji. Iya, 20. 20. Ini. Iya. 10, 20, 40. Iya. Tambah 10, 50. Iya, 50. Bonus. Bonus. Kudu 100 riyal di satu bonus mah miskin. 100. Ini. Di sini juga bisa belanja menggunakan uang Indonesia, rupiah, atau juga menggunakan real seperti itu. Ya kan, ada satu real seperti itu. Harga-harganya seperti itu. Ya, ini yang di atas ya. Saya mau turun ke bawah saja karena di atas ramai. Coba saya mendoakan teman-teman yang belum punya istri segera memiliki istri. Ini banyak yang jual di sini. Saya mau turun saja. Sudah ramai di atas. Penjualannya coba cari di bawah saya. Nah. Ba, tengah teh ba.
Tore. Ben dari Zamzam kan? Tore ya bareng Bikula. Mana air yang nah? Ini barang-barang. Nah, ini barang-barang kalau mau belanja ya di Arab ini banyak. Seperti itu. Ada yang harganya ada yang 10 real, ada yang 5 real, seperti itu. Beli tasbih. Ayo bah, tolong bah. Alhamdulillah. Semoga. Yes, eh. Tore bah, tore bah. Tengate bah. Bah. 3 10 real katanya semua 3 10 real kita 10 real alhamdulillah ben nora karo apa karo engki toron aku lah tore toron kei bismillahirrahmanirrahim mbak ini aku fotoin dong ah aku fotoin fotoin di mana mbak ayo sini aku sendiri ya ya bentar ya saya mau foto dulu oke okay. Ah bentar oke ya iya ambian tak foto deh tak foto tere mbak ya foto kan je tere Ken. Tak foto, Pak. Bila. Cuma separuh tuh gue. Alhamdulillah. Makasih ya. Ayo, kandengan sama Mbak. Al-Fatihah. Ini barang-barangnya ya. Rata-rata tasbih, minyak, rata-rata tasbih dan minyak seperti itu. Alhamdulillah. Ayo kita turun dulu. Coba saya akan turun ke bawah. Ini kalau kita beli-beli itu sama di Indonesia ya. Kalau kita belanja-belanja ada jam tangan. Tadi juga ada baju seperti itu. Itu buat untuk orang kalau belum ya dipercaya kalau orang belum hamil coba minum itu ya. Buat rasanya lupa buahnya seperti itu. Coba kita turun kembali. Coba banyak barang-barang seperti itu. Saya mau beli di bawah saja. Biar tidak capek turunnya dari atas ke bawah. Saya mau cari tempat seperti itu. Alhamdulillah saya turun ya ke bawah. Alhamdulillah. Saya mau ambil dulu di sini. Capek rasanya. Ya. Oke. Okay. Sementara saya istirahat bentar dulu. Istirahat bentar. Capek. Alhamdulillah. Itu tempat tadi kalau kita mau belanja di Jabal Rahmah. Yang di atas ada juga yang di bawah. Cuma kalau yang di atas saya kalau beli-beli terlalu capek seperti itu. Saya akan beli-beli di bawah saja. Di bawah saya akan beli-beli kurma. Biasanya saya cari kurma dulu lah untuk di keluarga di sana. Oke, mungkin itu saja acara kita beli-belinya. Saya nanti beli-beli sendiri. Coba itu rata-rata di sini yang dijual adalah surban, kemudian sajadah, kemudian tasbih, gelang, pokoknya kas-kas Arab lah yang dijual dan Islam semua rata-rata yang menjualnya. Oke, mungkin itu saja dari
ada di Jabal Rahmah, tepatnya untuk yang beli-belinya. Jangan lupa ya untuk teman-teman untuk di like dan subscribe channel saya. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar dapat berkembangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa ya sebelumnya untuk di like dan subscribe untuk kedepannya lebih bagus seperti itu, dapat berkembang lah channel saya ini. Oke, Bu, ini saya lagi perjalanan menuju Masjidil Haram, ya kan, dari hotel saya Royal Majestic. Hotel saya pas 50 meter, perkiraan saya 50 meter dari Masjidil Haram seperti itu. Itu sudah Masjidil Haram, di sana itu adalah Mina, arah ke menuju Mina atau Jeddah, ya kan, seperti itu dulu yang terjadi peristiwa di terowongan itu ya. Itu kan waktu itu tahun, saya lupa tahun berapa itu, yang ada itu terowongan ya, terowongan ini, terowongan ini jamaah atau muslimin sudah mau berangkat menuju Masjidil Haram seperti itu. Itu terowongan yang dulu terjadi insiden seperti itu. Yang saya kagumi dari Mekah ini, meskipun beribu-ribu jamaah yang datang ke Masjidil Haram, tidak ada kemacetannya, tidak ada kemacetan sama sekali, tidak ada kemacetan di sini. Itu menara yang biasanya kita terkenal, menara Zamzam, dindingnya besar. Dari semua jemaah dari semua negara di sini ini datang. Kotanya kota bersih, kan? Kotanya bersih, ya kan? Tidak ada polusi, jarang polusi lah di sini ini. Karena memang kendaraan, untuk kendaraan bermotor itu jarang yang ada di sini, ya kan? Wah, lihat di atas itu yang banyak yang masuk, banyak sekali. Tetapi yang saya kagumi dari kota Mekah ini adalah kotanya yang tidak ada macet. Ya. Sini nggak ada macet. Coba kalau di, ya mohon maaf, kalau di Indonesia ya pasti udah macet dengan jumlah manusianya begitu banyak seperti ini. Dan ya mungkin karena di Indonesia banyak terlalu mobil ya. Di sini mungkin kalau mobil bisa dihitung dengan jari. Ya, jarang seperti itu, jarang sekali mobil ada di sini. Tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda motor kan seperti itu. Kalau di Arab Saudi ataupun di Madinah, parkiran untuk masjid itu tidak ada yang di atas, pasti di bawah, di basement seperti itu. Jadi terutama di Masjidil Nabawi, parkirannya begitu luas dan ininya juga luas gitu loh, seperti itu. Di sini kalau mau beli Quran, ini membeli Quran. Kalau mau membeli Quran, itu sedekah Quran dibawa ke Masjidil Haram seperti itu. Kalau beli Al-Quran di sini tidak boleh sembarangan ya, harus yang sudah memiliki lisensi atau memang yang sudah ada ya sudah bagus gitu loh. Karena kalau nanti tidak bagus, nanti Al-Qur'annya disortir di sana oleh petugas. Kalau memang itu Qur'annya layak, ini boleh masuk. Tapi kalau Qur'annya tidak lolos dari itu, tidak boleh masuk seperti itu. Nah, ini yang di mana disortirnya, ada di dalam. Saya kemarin melihat bahwasannya disortir. Saya lihat memang kemarin. Alhamdulillah, di sini juga lagi ada pembangunan terowongan, ya kan? Alhamdulillah, gunung-gunungnya dibelah di bawah, dibuat terowongan. Ini belum selesai mas. Pembangunan ini lagi buat proses kayak. Ya kan?
Di mana enggak, di atas itu rumah, hotel, di bawahnya itu ada terowongan. Itu terowongan. Ini juga itu terowongan juga. Itu terowongan itu. Nah, itu terowongan. Itu terowongan seperti itu. Ini ya, kondisi kita lagi mau subuhan. Ya kan, kondisi subuh seperti ini. Polis tempat berjaga-jaga ini mobil. Ya. Pasti berjaga-jaga. Mobilnya aja sih. Tahu orangnya kemana. Seperti itu. Ini melewati perantaran Masjidil Haram. Jadi ke bawah ini seperti itu. Ini tempat belanja, tempat berbelanjaan. Biasanya ramai di sini. Tapi yang saya lihat kalau belanja di daerah sini ini harganya karena dekat ya. Harganya cukup sedikit mahal, cukup mahal atau mahal gitu. Dibandingkan dengan kita beli di, kalau nanti ada teman-teman yang umroh atau haji, kalau boleh saya sarankan, belilah di Masjid Quba, di sana itu murah. Kemudian di Arafah, di Jabal Rahmah, itu murah-murah di sana. Ketimbang di daerah-daerah yang depan-depan seperti ini. Ya harganya cukup lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mobil jenazah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang baru datang. Ada 7. Tiap hari ada pasti mobil jenazah yang datang seperti untuk disolatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Namanya manusia ya. Karena beberapa juta yang ada di yang dari luar negeri, entah ini jamaah dari Indonesia, entah ini jamaah dari luar negeri. Al-Fatihah. Ya, entah itu jamaah dari luar negeri atau luar negeri. Tapi tiap hari itu ada jenazah yang diantarkan seperti ini. Oke, kita sudah sampai di pelataran Masjid Haram. Orang-orang sudah pada menuju untuk melaksanakan sholat subuh seperti itu. Alhamdulillah. Ada lagi ya, satu lagi. 8 hari ini yang saya lihat mobil jenazah yang membawa jenazahnya seperti itu. Ada 8. Alhamdulillah. Ini pelataran masjid ya. Masjid Nabawi sedang Masjid Mekah Al-Mukarramah Al-Masjidil Haram sudah dilakukan renovasi besar-besaran ya. Alhamdulillah yang di sana sudah selesai ya pelatarannya. Pintu masuknya itu sebenarnya sudah jadi. Ini masih untuk dalam artian pintu daruratnya lah di sini dibuat seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait kondisi Masjidil Haram dalam subuh ini tanggal 10 Maret 2022. Oke. Sampai di sini dulu saya mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sana masjid. Hayya salam. Ini kangen ke Masjidil Haram. Hayya sunnah dulu ya. Itu adalah jamaah wanita. Jamaah wanitanya di sana. Alhamdulillah sudah tidak ada social distancing. Sudah. Bersama tadi setelah seperti itu di depan sana itu Ka'bah. Saya ada di masjidnya ya, khusus untuk orang sholat. Kalau di Ka'bah itu adalah orang yang tawaf untuk melaksanakan umroh di lantai 1, dan di lantai 2 adalah untuk tawaf juga, tapi yang sudah yang mau tawaf di sana. Jadi ada perbagian masing-masing sudah seperti itu. Masjid ini. Allah.